Pernikahan Ria Ricis dan Tengku Rian belakangan tengah menjadi perbincangan sebab hubungan pasangan yang sudah dikaruniai satu anak ini dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Sementara Ria Ricis dan Tengku Rian belum memberikan klarifikasi pasti. Pernyataan lawas Okky Setiana Dewi kembali disorot, yang mana Okky Setiana Dewi mengingatkan Ria Ricis soal tabiat Tengku Rian. Lewat video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Okky Setiana Dewi awalnya mengakui bahwa Rian adalah sosok yang baik. Namun Okky mengingatkan Ria Ricis untuk tetap waspada. Om Rian itu baik banget dan semua orang itu baik gitu, cuma tapi kadang-kadang kita harus waspada juga, kata Okky Setiana Dewi seperti dikutip pada Kamis 13 April 2023. Kita tidak pernah tahu di antara banyak orang, entah 1-2 orang itu yang begitu, intinya waspadalah, tutur bintang film Ketika Cinta Bertasbih Itu Lagi. Di sisi lain, Okky Setiana Dewi juga ikut menjadi sorotan publik di tengah heboh dugaan retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Usut punya usut, Okky rupanya turut dikritik karena seolah membiarkan Ria Ricis mencurahkan isi hatinya di media sosial. Pasalnya, isi hati Ria Ricis dianggap sebagai bentuk mengungkap aib Rian sekaligus rumah tangganya sendiri ke publik. Misalnya, Ria Ricis yang sempat mengunggah Instagram story tentang 11 penyebab hancurnya rumah tangga. Kemudian, belum lama ini, Ricis juga mengunggah konten memohon doa agar dikuatkan. Okky Setiana Dewi sendiri sempat menanggapi kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Ia mencoba menegaskan bahwa pernikahan adiknya sekarang ini baik-baik saja. Orang-orang aja mungkin yang menyimpulkan setahu aku gak ada apa-apa, baik-baik aja. Hari ini mereka datang bareng seperti biasa, kata Okky Setiana Dewi menjelaskan.